Selamat datang lagi di channel gua, guys. Jadi kembali lagi di channel yang sama, di channel yang ini, yang ya sekarang layarnya udah berubah ya. Jadi unboxingnya udah nggak asal-asalan. Jadi selamat datang. Agak bermodal sedikit. Sekarang kita punya meja di sini. Jadi ya sebenarnya subscribernya nggak berkembang, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mau bahas sebuah sepatu. Kebetulan gua suka banget sneakers, tapi dari dulu tuh gua nggak punya kesempatan buat nge-review, nggak punya duit ya, itu lebih tepatnya. Jadi sekarang karena udah ada duitnya, yaudah kita langsung aja review. Ini sepatu udah lama sebenarnya, hab dari mungkin 2015 kali ya, yang warna OG-nya kali ya. Warna OG itu artinya original warna, original color-nya. Nah langsung aja kita unbox. Nah itu dia sepatunya, udah ada di depan nih. Jadi sepatunya adalah Adidas, nah nih, NMD CS2. Nah udah kelihatan kan, udah NMD CS2. Jadi kita bahas dulu ya, warnanya yang apa, warnanya yang di sini. Nah itu warnanya nanti gue munculin, jadi ada artikelnya juga di sana. Terus habis itu guys, ini jadi gue size 9 ya, gue pakainya size 9. Size 9 9,5 US bukan 9 ya. Kalau size 9 kan 43 pas, ini 43 sepertiga. Nah, jadi gue sebenarnya biasanya size sepatu tuh 44 atau size 10, tapi ini 9,5 karena ini bahannya ya nanti gue jelasin lah. Ini kelihatan seperti yang kita lihat di sini. Jadi detailnya kayak gini ya guys. Ada, kalau nggak kelihatan sih, kalau di sini ada emboss Adidas, Adidas Originals. Terus habis itu di sini ada three stripes-nya. Itu lambang Adidas Performance sebenarnya, tapi ini kan ya satu brand kan sebenarnya, sama-sama Adidas, tapi Adidas Originals nih. Jadi dia peruntukannya bukan untuk lari seperti Ultra Boost atau ya yang lain, yang Energy Boost dan lain sebagainya. NMD hanya untuk jalan, untuk lifestyle. Oke. Terus di sini di kotaknya di sebelah kiri ada embossnya juga, emboss Adidas. Terus ada tulisannya, ini ada tiga bahasa. Ada tiga bahasa di sini. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Prancis, sama terakhir bahasa Jepang yang bawah. Gitu. Semua artinya sama. The brand with three stripes. Brand dengan tiga garis. Adidas. Oke. Sekarang kita langsung aja kita buka embossnya. Gua liatin ya ke kalian semua nih ya. Kita liatin sepatunya. Ini adalah Adidas NMD yang dari dulu gue punya. Lebih tepatnya adalah NMD CS2 atau CitySock 2. Nah ada juga CitySock yang pertama, nanti bakal gue review sama adik gue, karena adik gue belinya yang CitySock pertama, bukan yang kedua. Nanti gue bahas juga komparasi perbedaannya kayak gimana. Nah ini sekarang selamat datang. Ini ya sepatu yang gue pengenin dari 2016. Kalau kalian tahu channel Aditya Logi tuh, thanks banget buat dia. Itu gila banget sih, maksudnya dia panutan gue banget gitu dalam urusan sneakers. Dan sekarang dia juga jadi dutanya Jakarta Sneaker Day kan. Nah itu dia. Oke, isi kotaknya ini ada ininya Adidas. Terus ada lagi, ada ini tagnya kayak gini, udah gua copot. By the way, ini kebetulan belinya di Jepang ya, di Gotemba. Oke. So sekarang ini di dalam nggak ada lagi, nggak ada apa-apa. Kotaknya sih bagus sih, warna hitam, karena beda sama yang Adidas biasanya. Oke. Sekarang kita bahas sepatunya. Sepatunya udah ada di sini guys. Ini ya. Jadi gua bakal bahas dulu ya dari segi uppernya. Uppernya itu dari prime knit ya. Prime knit ini adalah rajutan gitu. Jadi bahannya bisa stretch nih, bisa stretch gini. Jadi bahannya itu lentur gitu loh. Dipakai di kaki itu menyesuaikan bentuk kaki kita. Terus bawahnya bahannya boost yang khasnya Adidas ya. Jadi empuk, emang kalau dipakai buat jalan itu enak banget, empuk banget daripada sole yang biasa di sepatu. Terus kita lihat, perhatiin detail-detailnya. Ini bawahnya soalnya ada tulisannya Adidas kayak di kotaknya. Adidas. Terus ada yang
kayak di kotaknya The Brand with Three Stripes dengan 4 bahasa, Inggris, Belanda, Prancis, dan juga Jepang. Ini di soalnya. Terus ini soalnya nggak langsung menyentuh bus ya, jadi dia dilapisin lagi sama lapisan karet yang sayangnya nggak kontinental kayak ultrabus. Terus habis itu detail-detailnya apa lagi sih? Nah ini di sini ada pelindung ini ya, pelindung buat kaki, jadi kakinya nggak goyang-goyang kemana-mana. Dia ada ininya. Terus habis itu di sini juga ada detailnya nih, kalau kalian lihat ada garis-garis gini yang lebih kasar. Ini juga di sini ada garis-garis yang lebih kasar karena apa? Karena biar supaya ini berfungsi juga sebagai dia lebih kaku, jadi kakinya nggak gampang keluar seperti yang depan ini. Kalau ini lentur banget yang ini lebih keras. Nah terus habis itu bagaimana detailnya lagi nih, ada garis-garisnya gini yang punya gua city shocknya. Terus di sini juga di busnya ada di model gini, sama kayak ininya, sama kayak yang bagian untuk pelindung kaki, tapi ini hanya untuk model aja karena pelindung kakinya sebenarnya di sini. Jadi unik sih, City Shock 2 tuh unik banget. Jadi ini tuh bertumpuk. Jadi ini nggak gampang keluar kakinya. Jadi ini pelindung, di sini pelindungnya pakai ini. Jadi beda-beda. Sisi kiri pakai kotak besar ini, sisi ini pakai lapisan prime knit-nya. Terus detailnya di bagian belakang ya. Itu ada heel tap. Heel tap-nya ini buat narik kalau misalnya kalian mau masukin kaki kalian ke dalam. Ini tuh setiap pair nggak ada yang sama ya. Jadi ini juga tulisan dari yang ada di kotak sama yang ada di bawah tadi yang bawah sini. Cuman tergantung kita dapatnya apa. Ini kebetulan beli di Jepang, dapatnya tulisan Jepang yang pair sebelah kanan sama bahasa Inggris sama Prancis dikit di sini. Yang di sini juga beda kan? Beda. Kalian lihat ini beda. Oke. Terus gimana kalau penampakan dari belakang? Dari belakang keren banget sih. Miring gini, nggak tahu kenapa kalau bus, sepatu bus tuh selalu ada miringnya gini. Kalau kalian taruh ini nanti gua shoot lagi deh. Oke. Frame knit-nya sendiri juga empuk, enak. Nah, terus di dalamnya kita lihat nih. Ini di dalamnya itu ada tulisan bus ya. Nanti gua shoot lagi, ini ada tulisan bus. Jadi dia langsung nggak ada insole-nya. Jadi nggak ada pelindung sole-nya yang bisa dilepas, nggak ada. Jadi ini tanpa insole. Oke. Ada bolong-bolongnya, ada tulisan busnya gitu. Untuk detail bagus, terus sekarang gua bakal, jadi setiap gua nge-review sepatu bakal gua nilai ini berapa. Kalau secara build quality sih lumayan ya, tapi ada beberapa bagian yang agak kurang bagus nih. Kalau kalian bisa lihat nih, busnya agak cacat sedikit. Terus habis itu lem-lemannya ya cukup rapi, meskipun ada sedikit minor nggak kelihatan gitu, ada lem-lem di sini yang ini, tapi nggak kelihatan sih kalau ini, kalau nggak diperhatiin yang gini yang dari deket banget nggak bakal kelihatan. Jadi gua kasih ya 7,5/10. Terus kemudian modelnya gua suka banget, warnanya juga versatile, sederhana, simplicity, monokrom gua suka. Jadi gua kasih 9,5. Gua suka banget apa ini. Modelnya juga bagus, kayak Balenciaga nih, gua taruh situ gambarnya. Ini juga gua kasih 9,5/10. Jadi gua suka banget. Jujur ini sepatu yang istilahnya tergolong hype pertama buat gua yang gua beli. Jadi ya jangan heran kalau skornya tinggi-tinggi banget gitu. Tapi ini bagus banget sih dan nyaman banget gitu, nyaman banget dipakai. Ntar bakal gua sertain juga on fitnya gimana nih, lihat aja on fitnya. Nah udah kan, on fitnya udah. Jadi sekian aja review dari dua sepatu ini, sepatu yang keren banget ini guys. Jadi sepatu ini itu bisa lu beli sih sebenarnya di toko Adidas di Indonesia. Harganya sekitar, kalau CS itu sekitar 2.800.000. Ya lu bisa beli di adidas.co.id atau lu bisa juga cari di ourdaddy.com dan juga mungkin Sick Official juga ada kali ya. Oke, sekian aja review dari sepatu ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di review-review selanjutnya. Sepatu-sepatu yang lain, barang-barang yang lain, unboxing barang yang lain, bahas apapun yang lain di channel gua, semua terbuka. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat
semua yang udah nonton.